Okay guys, welcome back to my channel Sobat Piknik. Ayo piknik biar nggak panik, let's go. Okay, kali ini saya sedang berada di Curug Duwur, Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk eksplor wisata alam air terjun Curug Duwur di Desa Wanarata, Kabupaten Pemalang. Seperti apa perjalanan saya? Yuk ikuti terus jalan saya hanya di Sobat Piknik. Ayo piknik biar nggak panik. Let's go! Gih, dalamnya harus ikut. Oh, berarti gih. Untuk sampai di wisata Curug Duwur, kita harus menyusuri areal persawahan warga guys. Dan jika kita bingung arah jalannya, kita bisa nanya-nanya warga yang sedang bekerja di sawah-sawah mereka guys. Dan warga di sini ramah-ramah banget loh guys. Wisata Curug Duwur ini gratis guys, artinya tanpa tiket masuk. Kita hanya dikenakan ongkos parkir hanya Rp5.000 per motor guys. Sebentar lagi kita sampai di Curug Duwur. Setelah persawahan milik warga, kita lanjut trekking menyusuri sungai guys. Namun, meski aksesnya mudah, kita tetap harus berhati-hati ya guys, karena ada beberapa bebatuan yang cukup licin guys. Ternyata masih cukup jauh guys. Aku pikir udah ada di depan sana, ternyata masih lumayan. Kita mesti melewati trek berbatuan di tengah-tengah sungai. Mantap. Akhirnya kita sampai di Curug Duwur guys. Di belakang sana itu adalah Curug Duwur. Oke guys, demikian perjalanan saya eksplor wisata Curug Duwur Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Piknik. Ayo piknik, biar nggak panik. Let's go!